Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun. Rabbishrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada MCMC SKMM surau dan juga kepada ahli jawatan kuasa surau An-Nur MCMC, alhamdulillah jazakumullah khairan kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan serba sedikit. Dan tajuk pada hari ini adalah The Purpose of Life. Bila kita lihat kepada tajuk, tajuk ini boleh dibincangkan dari pelbagai sudut. Apakah tujuan kehidupan, matlamat kehidupan? Seperti mana kata saudara moderator Safwan, Syekh Fatih Yakan pernah menulis sebuah buku, Apa Erti Saya Menganut Islam. Maka di situ nampak seperti purpose of life, betul. Tetapi saya hari ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat untuk erti kata yang lebih besar. Kerana untuk tajuk ini saya tidak pasti kenapa. Kerana hampir setiap kali apabila saya dijemput ke GLC, saya dijemput ke syarikat-syarikat korporat, kerap kali ini antara tajuk yang diberikan kepada saya. Selain daripada tajuk bahawa pekerjaan itu ibadah, mungkin juga kerana background saya. Satu, mungkin kerana saya ini memeluk Islam, maka mungkin lebih dekat dengan hati tuan-tuan dan puan-puan dari sudut pengalaman itu. Tetapi yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah ramai yang mungkin melihat ataupun mengenali saya pada hari ini sebagai seorang pendakwa ataupun merupakan seorang penceramah. Tetapi sebenarnya ramai tidak tahu bahawa saya juga mempunyai pengalaman bekerja di syarikat korporat. Saya juga mempunyai pengalaman bekerja di pelbagai industri sebelum saya menjadi pendakwa sepenuh masa 9 tahun yang lepas. Maka saya boleh relate dengan corporate culture, tekanan, office politik, permasalahan, tekanan-tekanan yang ada di syarikat-syarikat. Sebab itu sangat penting. Kalau tidak, masyarakat akan melihat bahawa saya ini hanyalah sekadar penceramah yang tidak memahami social construct. Apakah perasaan, apakah tekanan, apakah pengalaman tuan-tuan dan puan-puan berada di sebuah syarikat. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, saya memahami. Saya pernah berada di dalam dunia korporat itu sendiri. Saya pernah menjadi seorang senior account manager dalam sebuah syarikat antarabangsa. Terlibat dalam online advertising, ada kaitan dengan SKMM. Yeah. Saya juga pernah terlibat dalam syarikat Redtone, okay? Sebuah syarikat telekomunikasi juga. Sebelum mereka disenaraikan di bursa saham dan waktu mereka disenaraikan di bursa saham, saya juga ada terlibat waktu itu. Jadi adalah pelbagai pengalaman dalam bidang industri telekomunikasi, dalam bidang FMCG, dalam bidang construction, dalam bidang event management, dalam bidang industri automation, dalam bidang bola sepak tadi, dalam bidang sales, dalam bidang online advertising. Alhamdulillah, Allah bagi saya peluang untuk terlibat dalam semua itu. Bila kita melihat kepada tajuk, The Purpose of Life, matlamat kehidupan. Sudah tentu kalau kita tanya kepada Muslim, maka di situ sudah tentu mereka kata matlamat hidup ini adalah ibadah. Tetapi saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada persoalan yang lebih besar. Yang mungkin akan membolehkan kita memahami topik ini dengan lebih tekat, lebih jitu. Saya cuba kaitkan dengan kita pada hari ini. Kita kena bezakan bahawa kita tak samakan Allah dengan makhluk. Sama sekali tidak. Di dalam sebuah organisasi, jikalau seorang majikan, dia mengambil seorang pekerja, adakah mungkin dia mengambil pekerja itu tanpa dia memberikan sebarang KPI, tujuan, ataupun kita namakan sebagai matlamat? Kita akan kata, tidak. Kalau kita sebagai manusia sekalipun, apakah mungkin jikalau kita sendiri adalah seorang majikan, adakah kita akan mengambil seorang pekerja tanpa sebarang sebab? Tidak. Mesti ada sebab. Mesti ada motif. Mesti ada motivation kat situ. Kalau begitu, jikalau kita sebagai manusia, kita tidak akan membuat sesuatu, kita tidak akan mengambil seorang pekerja tanpa satu matlamat yang jelas, kita pergi lebih jauh. Tak kala Steve Jobs, dia mendatangkan idea untuk mendatangkan satu laptop Macintosh. Dia menciptanya. Maka apakah objektif penciptaan komputer dia? Sedangkan pada waktu itu telah ada pun IBM
telah ada pun komputer-komputer yang lain. Kenapa dia ingin mencipta komputer yang lain pula? Dengan operating system yang lain, OS-nya yang lain, yang sangat berbeza. Dia ada matlamat dia. Dia ada tujuan dia. Apabila Steve Jobs pada 2007, dia melancarkan Apple iPhone yang merupakan revolusi kepada dunia telefon bimbit pada waktu itu. Apple iPhone bukannya smartphone yang pertama. Kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat, Nokia pernah mengeluarkan smart communicator. Smart communicator itu dia lebih kurang macam panjang begini. Kemudian dia boleh open, dia flip dan di situ ada keypad. Itu antara smartphone yang pertama. Kalau nak kata camera phone yang betul-betul camera phone pada waktu dulu, Nokia juga antara pelopor dia, iaitu N90. Jadi apabila Steve Jobs dia mengeluarkan dan dia mencipta smartphone yang diberikan nama Apple iPhone, ianya merupakan revolusi. Apa tujuan dia? Sudah tentu, sebagai seorang ahli perniagaan, tujuan dia adalah keuntungan. Tujuan dia adalah membawa pembaharuan. Maksudnya, setiap tindakan kita mesti ada objektif. Setiap ciptaan mesti ada tujuan ciptaan dia. Maka di sini, ada satu soalan hipotetikal. Kita akan bermula dari sudut orang yang langsung tidak percaya kepada Tuhan. Ini sangat penting. Maka persoalannya adalah, adakah wujud Tuhan itu? Kerana kalau kita lihat di dalam Quran, ini soalan hipotetikal yang Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan kepada orang yang tak percaya untuk mencabar minda. Dan saya kata menerusi pengalaman saya berinteraksi dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan ini, golongan ateis. Bila saya gunakan teknik yang telah digunakan oleh Allah dalam Quran, mereka mati akal, mereka tak ada hujah, mereka tak boleh nak menjawab. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran? Dalam surah At-Tur, surah ke-52 ayat 35 dan 36, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan ini soalan hipotetikal untuk dia berfikir, bukan kerana nak jawapan. Allah kata, apakah mereka ini diciptakan ataupun mereka yang menciptakan diri mereka? Nak jawab macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Seolah-olah soalan ini saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu adakah anda yang melahirkan diri anda ataupun diri anda dilahirkan? Jawapannya obvious. Contoh, apabila cikgu dia melihat seorang pelajar lelakinya begitu penakut, maka cikgu tu tanya soalan hipotetikal kepada pelajar lelaki itu. Eh, engkau ni perempuan ke lelaki? Bukan bermaksud cikgu itu mempertikaikan jantina dia, tetapi agar dia sedar hakikat siapa diri dia. Kita nampak perbezaan di situ? Agar dia sedar siapa hakikat diri dia. Maka soalan ini tak ada siapa nak jawab, yang boleh jawab. Maka secara logikanya dan menerusi Pew Research Center, mereka telah membuat kajian, dianggarkan lebih kurang ada 7.5 bilion manusia di dunia pada hari ini. 2 bilion adalah beragama Kristian yang percaya kepada Tuhan. 1.8 ke 2 bilion adalah Muslim yang percaya kepada Tuhan. Lebih kurang 1.1 bilion adalah Hindu yang juga percaya kepada Tuhan. Kita sudah dapat lebih kurang dalam 5 bilion penduduk yang percaya kepada Tuhan. Tak termasuk lagi agama-agama lain. Agama Majusi, agama Bahai dan lain. Maka kita akan dapati lebih kurang dalam 6 ke 7 bilion manusia percaya kepada Tuhan. Iaitu lebih kurang 80 ke 90% penduduk dunia yang percaya kepada Tuhan. Alhamdulillah. Maka di situ soal kewujudan Tuhan bukan suatu isu yang besar. Kerana yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun menolak kewujudan Tuhan, itu merupakan minoriti. Jadi untuk orang yang percaya kepada Tuhan, ini flow dia. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan telah menciptakan kita. Kita telah berada di sini. Kerana ada kalanya kita bertanya soalan, kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa Tuhan perlu menciptakan kita? Sekali lagi, kita kena faham sebagai seorang Muslim, nama Allah adalah Al-Ghani, iaitu yang maha kaya, yang maha mencukupi. Allah tidak perlu kepada apa benda sekalipun. Allah is free of all needs. Maka kita kena differentiate. Jikalau ada orang tanya soalan, why Allah created us? Why Allah need to create us? Why Allah need our worship? Sorry, Allah do not require our worship, neither Allah need to create us. He do not need. Perkataan need itu tidak sesuai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu itu tidak sesuai. Ada juga perkataan yang tidak sesuai kepada Allah. Contohnya, sebelum Allah menciptakan alam ini, Allah buat apa? Pernah dengar soalan begini, tuan-tuan dan puan-puan? Before Allah created this universe, what Allah do? Soalannya dah salah, tak mungkin kita akan dapat jawapan yang betul.
Mungkin ada tuan-tuan puan-puan yang terfikir, di mana salahnya bro jawapan dia? Salahnya adalah before Allah created this universe. Maksud universe di sini yang merangkumi ruang, masa dan jisim. Hanya dengan kewujudan masa barulah ada terma yang bermaksud before and after. Kalau tidak ada masa, bagaimana ada before and after? Boleh faham maksud saya? Kita ini manusia, kita ada before and after sebab kita tertakluk kepada ruang, masa dan jisim. Tapi Allah tidak tertakluk dan Allah yang menciptakan masa. Boleh faham maksud saya? Allah yang menciptakan masa. Kita, kalau sebelum kita melahirkan anak pertama kita, kita ini bukan ayah ataupun ibu. Kita mungkin adalah ayah, ibu, saudara tetapi bukan ayah kandung. Benda itu tertakluk, digunapakai untuk makhluk, bukan untuk Allah. So, soalan itu salah, iaitu before Allah created this universe. No, there is no before for Allah, there is no after for Allah. Segala-galanya adalah relative untuk Allah. Bila kita, Allah dah ciptakan kita, ada saya sering menerima persoalan daripada yang belum Islam ataupun orang Islam sendiri. Bukan kerana mereka lemah iman, tetapi mereka nak tahu. Mereka kata, bro, kalau Allah dah tahu orang siapa akan pergi syurga dan neraka, kenapa Allah perlu cipta kita? Saya kata persoalan itu kurang tepat. Kenapa Allah perlu cipta? Perlu tidak wajar digunakan. Tapi kita boleh tanya, kenapa Allah ciptakan kita? Jikalau kamu nak dapatkan jawapan, maka lihat kepada persoalan dari Allah. Mungkin kita fikir, Allah ciptakan kita. Kerana hari ini ada manusia yang beranggapan, yes, I believe in God. Yes, I believe there is a God. But I don't believe that God interfere in what we do and I don't believe God set a very specific objective of what we need to do. Mereka rasa, no, it's a free hand. Tuhan tak masuk campur dalam urusan dunia ini. Soalan ini, pemikiran begini, sebenarnya kurang logical. Kerana tuan-tuan puan-puan, sebagaimana kita sebut tadi, apakah mungkin jikalau kita sebagai majikan, kita mengambil seorang pekerja, lalu kita bayar gaji kepada dia tanpa dia perlu buat apa-apa dan dia boleh buat apa yang dia suka? Is that even logical? Ianya adalah sesuatu yang tidak logical langsung. Maka, kita lihat rujuk dalam Quran untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat 115, ini merupakan satu lagi soalan hypothetical daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertanya kepada kita, apakah kalian berfikir, adakah kalian berbilang bahawa kalian diciptakan tanpa sebarang tujuan dan sekadar untuk bermain-main, just for amusement, just for fun? Allah tanya kita, do you think you are being created for nothing, just to play, no objective? Allah tanya kita dengan memberikan satu jawapan yang cukup clear. Dan jawapannya Allah berikan dalam surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56. Dan ini ayat yang mudah tetapi ada kalanya juga disalahfahami oleh orang Islam kita. Ayatnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun." Tadi surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 115, Allah tanya soalan hypothetical. Apakah kamu fikir kami ciptakan kamu untuk main-main, tak ada apa, tak ada tujuan? Allah kata, la 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 ila ila ila. Bukan, bukan, bukan. Anda sesungguhnya ada tujuan. Dan apa tujuan dia? Tujuan dia adalah, wa ma khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan juga manusia kecuali beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya kata ayat ini boleh menjadi antara ayat yang mudah difahami tetapi masa yang sama boleh disalahfahami? Kerana mudah difahami adalah ayat ini sangat direct. Allah ciptakan kita untuk beribadat kepada dia, to worship him. Tetapi the same word worship, wama khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun, adalah ibadah itu juga menjadi punca orang salah faham kepada ayat ini. Kerana bagi mereka, mereka rasa, hah, ibadah maksudnya, kalau untuk orang Islam, maksudnya solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, pergi haji. Maka itulah ibadah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, basically itu salah faham. It is not that.
ibadah dia juga datang daripada kata akar abd, iaitu hamba, mendekatkan. Sebab itu kita ada dalam perkataan bahasa Melayu kita, kita panggil apa? Mengabdikan diri, betul? Kita biasa dengar kan? Terutamanya orang yang dilamun cinta ini, dia mengabdikan diri. Saya tak tahulah kenapa dia nak mengabdikan diri kepada pasangan dia. Saya mengabdikan diri untuk tugasan ini. Saya mengabdikan diri. Maksudnya apa? Dia sebenarnya nak maksudkan, dia mendedikasikan diri dia. Dia memperhambakan diri dia untuk tujuan itu. Maka, abd, ibadah itu adalah suatu proses di mana apa yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ibadah dia merangkumi sekurang-kurangnya tiga formula ini. Tiga prinsip untuk diterima ibadah dia. Yang pertama, dia seorang Muslim. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat yang ke-65, Allah berfirman yang bermaksud, barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan apa jua sahaja, maka segala amalan mereka akan gugur. Tidak bermakna. Okay? Tidak bermakna. Dan hanya Muslim yang akan ada ibadah mereka, syarat pertama mesti yang ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Asr surah ke-103 ayat 1 hingga 3. Wal asr, demi masa, inna insana lafi khusr. Semua manusia Allah kata rugi. Kecuali apa? Illa ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Beriman di sini merujuk kepada orang yang Muslim. Sebab kalau dia bukan Muslim, demi masa dia rugi. Apa jua amal soleh dia rugi. Dia tak diterima di sisi Allah. Nak bagi kita mudah faham ni, senang je tuan-tuan perempuan. Bayangkan tuan-tuan perempuan, ada dua orang, dia pergi isi minyak dekat Petronas. Seorang pakai settle, seorang dia hanya settle dekat kaunter. Dia bayar cash dan dia tak ada kad mesra. Setelah 3 bulan, mereka isi minyak di tempat yang sama, di stesen minyak yang sama. Suatu hari, lelaki yang pakai, individu yang gunakan app Settle tu, dia isi minyak secara percuma kerana segala point yang terkumpul itu, dia telah tebus menjadi wang untuk dibelanjakan. Tetapi, lelaki yang hanya settle, dia bayar dekat kaunter tanpa kad mesra, dia dapat apa-apa? Dia tak dapat apa. Adakah logik untuk lelaki yang bayar dekat kaunter, dia pergi komplain dan kata, dia isi kat Petronas, aku pun isi kat Petronas. Kenapa dia boleh ada duit dalam app tu, aku tak ada. Kenapa dia boleh ada point untuk ditebus jadi duit, aku tak ada. Jawapan daripada pekerja di Petronas tu simple je. Dia kata, abang, dia ada app settle dan setiap kali dia guna, ada point dalam tu. Dan dia boleh redeem. Masalahnya, abang tak ada app Settle dan abang bukan member. Nak join app Settle ni senang je, abang download je. Settle. Maka di situ, maksudnya apa? Untuk Muslim, dia telah ada membership. Bila ada membership, baru boleh redeem point. Bila tak ada membership, nak redeem apa? Dan membership dalam Islam itu simple. Tak ada bayaran. Iaitu, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah membership dia. Jadi pertama, untuk suatu ibadah diterima, dia mesti seorang Muslim. Kedua, kalau dia Muslim, dia juga kena ikhlas dalam ibadah dia. Dia kena ikhlas. Sebab walaupun dia seorang Muslim, tapi dia buat suatu ibadah sebab riak. Sebab nak menunjuk kepada orang. Dia tak dapat pahala. Tak dapat poin, orang kata. Yang ketiga adalah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Kahfi, surah ke-18, ayat 110, iaitu mereka melakukan amal soleh yang bersesuaian dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang bukannya datang daripada kami akan ditolak oleh Allah. Habis tu ibadah ni apa dia, bro? Kena solat je ke? Tak. Kalau kita fahami maksud tadi ibadah ialah apa sahaja tindakan kita, perbuatan kita yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang bukannya menjadi larangan dari Allah. Apa dia? Contoh, hidup kita, the purpose of life adalah beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah, tujuan hidup kita adalah
taat kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu hanya solat je ke? Bukan. Contoh, apa sahaja pekerjaan yang tidak diharamkan, yang tidak melanggar syariat Islam, maka pekerjaan itu halal. Dan apabila pekerjaan itu halal, maka pekerjaan itu ibadah ke tidak? Ibadah. Kerana kenapa kita tak nak kerja tempat yang haram? Sebab tempat yang haram tu adalah haram dan Allah tak reda, Allah tak suka. Tetapi kerja yang halal, tempat kerja yang halal, itu Allah reda, Allah izinkan untuk kita kerja, maka kita kerja. Maka kerja itu adalah ibadah. Tetapi kerja juga boleh jadi tidak ibadah jikalau kita kerja di tempat yang tidak patuh syariah. Ada tak contoh-contoh tuan-tuan perempuan tempat kerja ataupun tempat kerja ataupun pekerjaan yang tidak patuh syariah? Ada tak? 7-Eleven, club. Eh, tak ada, kelab bola sepak halal. Okey, jangan macam tu. Intan kata kelab 7-Eleven terbaik adalah jauhkan. Bukan saja 7-Eleven, kenapa tak sebut Speedmart juga? Tak sebut Speedmart, tak sebut KK. Yes, pusat judi, kilang arak. Lagi, sebenarnya 7-Eleven terbaik adalah jauhkan diri. Tetapi kalau ikut perbahasa ulama, jikalau tidak ada tempat kerja lain, maka portion daripada gaji itu perlu disucikan. Ada yang sebut 7-Eleven, kelab, kilang arak, pusat judi. Ada orang lupa kerja di bank-bank riba, bank-bank konvensional. Itu ibadah ke? Adakah Allah reda dengan riba? Allah tak reda dengan riba. Maka bila sesuatu pekerjaan itu diharamkan, contoh, dia kerja di kilang babi, tak boleh juga. Sebab apa yang haram dimakan, haram dijual. Dan kita tak boleh berurus niaga jual benda yang begitu. Jadi pelacur, dia kata saya kerja. Tak boleh, tak boleh. Itu juga adalah pekerjaan yang tidak halal. Maka first thing dalam kehidupan kita tuan-tuan perempuan adalah kerja kita, apa profession dia. Profession kita kena clear. Kalau profession kita itu adalah halal, patuh syariah, maka alhamdulillah tempat kerja patuh syariah. Tetapi tempat kerja boleh jadi patuh syariah, maka kerja itu sudah mendekati unsur-unsur ibadah. Tetapi yang boleh menggagalkan sesuatu itu menjadi ibadah adalah cara kerja kita di tempat kerja. Cara kerja kita. Saya bagi contoh, sepatutnya kita kerja pukul 9 sampai pukul 6. Di antara waktu itu 1 sampai 2 adalah lunch break. Tetapi kita pergi rokok break, cigarette break. Kita pergi minum teh pada waktu kerja tanpa izin, tanpa kebenaran bos. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan tanpa pengetahuan. Mungkin bos kita tahu tapi dia diam. Tak bermaksud dia redo. Tak bermaksud dia izin. Orang tahu tak bermaksudnya dia izin ataupun redo. Tidak. Cara kerja kita macam mana? Adakah di tempat kerja kita, kita menggunakan facility office seperti mesin photostat, seperti pen, seperti macam-macam lagi untuk tujuan peribadi? Adakah kita gunakan internet syarikat untuk buat online business kita? Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh menyebabkan kerja tadi yang halal, hanya kerana cara kerja kita tak halal, maka ianya tak jadi ibadah. Contohnya jadi pelakon. Pelakon ni halal tak? Okey, tak ada masalah. Tetapi apabila pelakon itu dia melakonkan, cara dia berlakon dan watak yang dia pegang adalah sesuatu yang berlanggar dengan syariat Islam. Seperti contoh, dalam wataknya dia kena berpeluk-pelukkan. Dalam wataknya dia kena melakonkan adegan-adegan yang tidak senonoh. Dalam wataknya dia kena membuka hijabnya, tidak menutup aurat. Maka pekerjaannya bukan ibadah. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, kita kena hati-hati. Mungkin tempat kerja kita halal sebab ramai masyarakat kita, mereka faham dari sudut halal dan haram lebih dari segi sudut makanan dan minuman. Tetapi dari segi sudut cara kerja, mereka tak begitu bagi perhatian. Adakah cara kerja kita halal? Itu persoalan. Itu kerja. Kita tak mau cakap terlalu banyak kerja. Itu kerja, insyaAllah kalau cara kerja kita halal, yes. Ada tak kita patuh pada perintah syarikat, perintah majikan dalam perkara-perkara yang makruf, perkara-perkara yang baik. Itu pun kita kena buat pertimbangan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ketaatan kepada makhluk hanya pada perkara yang baik sahaja, perkara yang makruf. Tetapi tidak ada ketaatan kepada manusia, kepada makhluk dalam kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Very clear. Itu pekerjaan. Maka itu ibadah. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Kemudian,
dalam kehidupan seharian kita di luar kerja, ibadah tak? Kita nak jadi anak, kita nak jadi suami, kita nak jadi isteri, kita nak jadi kawan. Yang tu ibadah ke tidak? Ibadah. Ianya juga adalah ibadah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW bersabda bahawa berkahwinlah. Kerana berkahwin itu akan melengkapkan separuh daripada agama kamu. Ada siapa yang belum kahwin ke? Kalau yang belum, cepatlah lengkapkan separuh agama. Yang dah kahwin, alhamdulillah dah separuh. Ulama dia pergi bincangkan tentang kenapa Nabi SAW kata siapa yang kahwin dia lengkapkan separuh daripada agama dia. Ada orang bergurau. Bro, kalau kahwin pertama itu melengkapkan separuh, tapi kalau nak penuhkan agama kita kahwin dua ke macam mana? Saya kata tu tak ada kena mengena tu. Okey, itu tak ada kena mengena. Okey. Ulama bincang, dan ini ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita tak perasan. Bila Nabi SAW kata, perkahwinan itu melengkapkan separuh agama. Kerana apa tau? Kerana bukankah kita ini adalah suami dan kita ini adalah isteri sepanjang waktu? Walaupun ketika kita bekerja, kita tetap isteri kan? Kita tetap suami kan? Ini akan bagi motivasi kepada yang tak kahwin lagi. Sebab kalau anda tahu, pahala yang tersembunyi di sebalik perkahwinan yang syar'i, Masya Allah, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh nak kahwin waktu PKP yang lepas. Berapa ramai yang menyesal tak kahwin sebelum PKP? Terkurung je. Ya, ramai je saya tengok dekat Facebook. Dia kata menyesal tak kahwin awal. Kan? Orang yang dah berkahwin, relax je kat rumah. Ada isteri masak, kadang-kadang suami masak. Masya Allah. Ya, mereka rasa seronok je. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama, bila kahwin, contoh seorang suami, Safwan lah nama dia. Oh, Safwan kat atas. Okay, Safwan. Okay. Safwan bagi nafkah kepada isteri dia. Memenuhi nafkah isterinya. Pakaiannya, tempat tinggalnya, okay, dan juga makanannya. Maka Safwan dapat pahala tak? Dapat pahala, Masya Allah. Dan apabila Safwan demi nak bagi nafkah kepada isteri, maka Safwan pergi mencari rezeki. Yang mencari rezeki itu juga ada pahala kerana niatnya ke situ. Sebab dia nak jadi jaga tuntutan Allah. Itu satu. Bayangkan untuk perempuan juga. Apabila setelah dia bernikah, setiap hari dia akan berjumpa dengan pasangan dia. Kalau dia senyum dengan pasangannya pun, dia belai pasangan dia pun, itu dapat pahala. Masya Allah. Bayangkan seorang isteri ataupun seorang suami dihidangkan teh untuk pasangan dia, dia pun dapat pahalanya kat situ. Ini pasangan yang halal. Apa sahaja masa yang dia belanjakan bersama dengan isteri. Sebab itu ada satu hadis yang Nabi SAW sebut sangat jelas. Dia kata, aku lebih sukai untuk kalian tidur selepas waktu isyak. Kecuali dalam tiga keadaan. Pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Kedua, untuk tujuan mencari ilmu. Yang ketiga, untuk kalian berborak-borak dengan pasangan anda. Masya Allah. Maksudnya, berborak-borak dengan pasangan ni pun dapat pahala. Tak kisahlah, borak apa pun. Janji bukan mengumpat, janji bukan bawang rangers. Okey je. Itu pun dapat pahala. Saya nak ajak tuan-tuan puan-puan berfikir. Agama apakah ini yang sehingga jikalau kalian berbuat baik dengan suami isteri pun, dengan anak pun, kalian akan dapat pahala. Tuan-tuan dan puan-puan, lengkapnya agama ini kerana setiap perkara itu ada tuntutan, setiap perkara itu adalah ibadah. Saya dulu, lebih kurang dalam 11 tahun yang lepas, saya ni tak ada janggut dulu. Sekarang panjang sikit. Tapi bila saya mula menghadiri kelas, saya diberitahu oleh guru saya, dia kata, Firdaus, do you know the easiest way for you to get reward 24 hours a day? Saya kata, how Ustaz? How is that possible? I cannot pray for 24 hours. Even I could, I can only pray for one day or maximum 2 days. And then I will be very tired. Lalu dia kata, when you keep your beard, you don't shave your beard with the intention you want to follow the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, even when you sleep, you will have your beard with you. Even when you go to the toilet, you will have the beard with you. Ada orang hari ini disimpan kerana fashion. Tapi kalau kita simpan kerana itu adalah perintah dari Allah dengan Rasulnya, Masya Allah, kita dapat pahala. Itu juga ibadah. Masuk toilet, kena baca doa. Makan, baca doa. Mandi, kita ada tata cara kita.
Contoh, kaki mana yang masuk dulu, kaki mana yang keluar dulu. Bila kita sebut wama khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun, itu bermaksud setiap kehidupan kita ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana perkara itu adalah dalam bentuk mentaati perintah Allah. Contoh, kenapa kita tak nak pergi buat benda haram? Kita dengan kita menjauhi benda haram, itu juga merupakan suatu ibadah. Kerana kita menahan diri daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apabila kita berpakaian, menutup aurat, kita berpakaian, kita bekerja, kita gunakan perkataan yang baik, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Everything, this is all encompassing. Nothing yang tertinggal. Semuanya telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita boleh beribadah. Maka kesimpulannya, kita kena faham. Hakikatnya, solat lima waktu itu ibadah khusus kita. Puasa bulan Ramadan itu ibadah khusus kita. Tetapi bila kita kata purpose of life itu adalah to worship Allah. To worship Allah is not merely praying five times a day. But the effect of the five time prayers that we offer have to be manifested in our daily life. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, Islam adalah satu set kepercayaan dalam rukun iman. Dan set kepercayaan itu perlu dimanifestasikan menerusi rukun Islam. Kena ada dilafazkan syahadahnya, kena solatnya, kena puasanya, dia ada ibadahnya. Dan efek daripada ibadah yang kita lakukan sebagai manifestasi keimanan kita, ianya juga perlu ada manifestasi dari segi sudut bagaimana kita bermuamalat sesama manusia dalam kehidupan seharian kita. Adakah cara kerja, cara parking kita, cara memandu kereta kita itu patuh syar'i? Ke kita bawa kereta macam pelesik? Bila kita bercakap, adakah kita bercakap dengan mengumpat ataupun kita bercakap dengan menggunakan perkataan yang terbaik? Maka di situ semua ini merupakan ibadah. Maka jikalau tuan-tuan dan puan-puan, anda kata kita masih kurang pasti yang manakah itu ibadah, apakah yang boleh aku lakukan dan apa yang aku tak boleh lakukan sebagai Muslim dalam kehidupan seharian kita, maka saya sarankan buat penutup adalah agar jangan malu. Malu biar bertempat, tetapi jangan malu mencari ilmu yang merupakan kewajipan untuk kita sebagai Muslim, agar setiap saat, setiap minit dalam kehidupan kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.